Iyalah guys, kembali lagi bersama saya Maulana XP. Kali ini aku bakal lanjutin lagi guys petualanganku di Ark Survival Evolved di Map Forger guys. Kemarin kita udah nyobain si Death modusnya, lalu kita udah nyobain masang saddle si Andre Sucusnya juga, tapi damage-nya tidak terlalu bagus. Dan terima kasih juga untuk yang baru subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga. Welcome to channel Maulana XP ya guys ya. Semoga kalian suka dengan konten-kontennya dan suka juga sama hal-hal lainnya guys. Kali ini aku udah namain Death modusnya guys, yaitu namanya karena dia cowok, ada requestan dari Wahyu Setiawan, ku namain Peter guys. Terus kemarin kita juga udah ini ngebangun benteng-benteng kita guys nih, benteng 1 2 3, bukan benteng sih, pagar doang kali ya, cuma ditambahin dua pintu doang tuh kanan kiri, kalian bisa lihat sendiri. Dan hari ini niatnya aku pengen ini guys, pengen menjelajah ke Asgardian, terus ke Jotunheim, terus ke Vanaheim, gitu-gitulah guys. Tapi ya mungkin salah satu biom dulu, atau misalkan ada dino bagus ya aku taming, gitu-gitu ya guys ya. Oke, kita gabung bersama si Vian DC dulu guys. Kemana kita mul? Kita bakal main-main di Valheim. Oh kok Valheim sih? Valheim. Kemana tadi tuh Asgardian? Kok Valheim sih bang? Lupa uang, sorry bang. Mau cari ini kok. Apa tuh namanya kemarin? Ya lupa lagi aku. Iya. Nama apa bosnya? Kita ya, langsung tele aja boh. Mau langsung tele? Gak sih, ayo telein bang. Tele ke ini, ke terminalnya Valheim. Eh Valheim lagi, Asgardian. Astaga. You. Oke guys, kita sampai di Asgardian. Ini warnanya kayak wow, kayak ini gak sih? Kayak plans yang di Valheim. Wow. Iya, kuning-kuning ini iya, ya, timingnya ya. Betul. Patungnya wow, ini aja berarti ya. Iya, patung-patungnya gini-gini aja gitu. Oh, apa nih bunga-bunga ungu nih? Dapat apa, Bang? Oh, nggak bisa diharvest. Kukira ada bisa. Itu. Weh, Bang. Kaget aku. Bang, itu bukan punyamu, Bang. Astaga. Ada gitu. Aku pengen timing demo du yang albino loh, enggak ada. Serang tuh, serang pokoknya lah. Sini ku TB-in. Mati aja kalian semua ya kan. Sini hidupnya kalian. Alpha itu kayaknya. Tapi berapa darahnya? Udah. Lagi pengen nge-review bunga loh. Eh, banyak raptor banget dah. Oh, ini raptor mode pantas. Apa itu? Paleo. Paleo. Paleo Javanicus, Meganthropus. Nah, diangkat aja bang. Yo, yo. Dia punya anak bang. Angkat anjir. Aku pengen angkat juga deh. Wah, tak raptor bang. Mana? Keberatan bang, tembak raptor bang. Besi semua itu bang, rupanya darahnya bang. Ya lumayan bawa ke Madura bang. Nah, cemplungin di air aja. Ntar nah, sampai continue dia berkarat. Betul sekali. Eh malah ada reruntuhan nih di kiri. Ah itu apa, remahan peyek boh. Rempayan peyeknya Zeus anjir. Remahan peyek. Emasnya metalnya bener-bener murni ini. Wow. Bentar kita tebak apakah betul metal apa bukan guys. Metal bekarat itu mah udah dibilang di sini, tempat-tempat orang bekarat semua di sini. Iya loh. Metalnya udah bekarat anjir, lebih bagus yang di luar lah, yang masih kuning-kuning tuh. Ini apa lagi nih, bunga oren nih, bingung apa ini warnanya nih, bunga ini ungu terasi. Ungu terasi. Kemarin katanya emang terasi warna ungu ya, dia sekarang bilang ungu terasi. Ada loh, mamang loh mengkonfirmasinya itu, ada emang. Wah ini apa nih, emang ada ya, apa ini bang, terasi ada yang warna ungu. Itu Machanodon. Makanya aku naik lagi loh. Aku astaga, dia rupanya sangat ini ya dia ya, iya, excited sekali sama terasi loh.
Nimbrung loh dia loh. Kita bahas terasi aja. Bau kayaknya ya. Sini. Dimakan di atas aja, Bang. Ini apa nih, guys? Terasi yang ungu itu terasi zaman purba. Oh, ini bos. Ini bos, Bang. World Boss Terminal. Ya nanti kita masuk sini mungkin. Wow. Enggak bisa. Oh, kukira kita bakalan masuk. Guys. Kita menuju Empyrean, guys. Enggak, ini kayak ini background-nya logoku tuh. Logoku kan background-nya kayak gini. Oh iya, betul. Angkasa. Awasnya ada god-nya. Apa itu? One Punch Man. Kau tidak. One Punch Man. Ya, kita jalan lagi, Bang. Ini nih mah. Apa? Skinnya si ini Garo. Iya, skinnya Garo kan dari God aja. Skinnya Garo. Skinnya Garo. Wow. Ih, warna ungu apa tuh? Di kanan biru-biru keunguan gitu. Mana itu? Di kanan. Biom. Aku loh dari series ARK 2017 sampai sekarang belum pernah taming di Shadow Mane. Belum pernah berhasil. Wih, langsung ada Galvarex-nya. Air Galvarex. Mundur berarti jalannya. Iya, dia mundur. Ergar Falex. Tuh. Tuh, eh maju tuh. Wah, curang. Harusnya D dong. Benar sih. Bentar. Aduh, ngepris. Ini apa sih ini bawah ini? Anaknya Spino, Bu. Dimetrodon. Kau baru tahu ta? Iya. Dime. Hime, Bang. Kidai cuki Dime. Ini nambah kerjaan editor anjir orang nyanyi-nyanyi kayak gini. Segini tadi doang kah? Biom ininya. Harusnya di sini ada Sadio Mane di pinggir-pinggiran gini kan? Iya. Dia lagi mancing ikan biasanya. Enggak nemu. Atau di ini apa ini? Pencet H coba. Ini di Asgard apa namanya? Lagon. Iya kah? Enggak tahu, bentar. Left apa gua bentar? Drake Lagon. Oh, bukan di sini berarti. Yo, pindah lagi. Merah tuh depan tuh. Apa mana? Tuh? Dia merah. Yang ada dino berantem itu, boh. Ya merah ini. Iya. R alo. Apa sih? Ngeglide aja, Bang, makanya, Bang. Naik turun kayak gitu. Wih, apa gendut itu? Apa ini? Oh. Hah? Yo. Guess back, kukira apa? Gue. Bentukannya lucu kali rupanya. Enggak, di atas kan? Enggak, seharusnya enggak kayak gitu dia bentukannya. Lu, kenapa ini gepeng ini anjir? Ini gepeng yang hitam ini. Cemet. Atau emang masa gini bentukannya sih? Iya, bukan harusnya kayak gitu bentukannya. Kan? Lonjong gitu. Tahu dah. Ini kenapa cemet gitu anjay? Semuanya loh, empat-empatnya. Iya, aneh kali. Ini habis jatuh dari ketinggian muka duluan kayaknya, kayak Tom Jerry gitu. Bener anjir. Nge-glide. Nah, masuk biom merah nih, guys. Biomnya Megachan. Bang, ini waifu gua nama goblok. Iya, kita masuk memasuki wilayah Indonesia, guys. Oke, ada kastil kayaknya, jembatan. Jembatan. Mana lagi jembatan? Belakangmu. Belakang. Kiri. Oh, nah. Yang ku tahu tuh biomnya itu bukan yang merah. Dino siapa ini? Gembel. Oh, rumahnya Mamang. Apa? Rumahnya Mamang ternyata ini di bawah. Sini. Mamang jadi kepala desa sini rupanya. Pindah ke sini Mamang ya. Aku kok warna biru anjir. Ya. Ini masuk sini. Oh, kita dipersilahkan untuk masuk, guys. Assalamualaikum. Anjay, paduka. Duduklah. Kok enggak bisa duduk? Oh, bisa. Anjay. Ini enggak ada meja gitu, Mang. Enggak ada suguhan gitu, Mang. Enggak usah, ngapain nyuguhin kamu. Kali ini.
gak ada suguhan apa-apa loh. Ya bisanya ketemu loh. Bagus kali rumahnya. Bisa buka dong. Wow, ini bangun sendiri yang atas ini, Mang? Iya. Wow, iya kah? Iya, kan ini kayu, Bang. Di E juga bisa, Bang. Oh, berarti awalnya cuman kotakan doang gitu berarti ya? Betul dong. Emang manusia satu ini terlalu kreatif. Belakangnya ini bikin sendiri mamang kayak giniannya loh. Wow, Blak. Emang terlalu kreatif ini mamang ini. Iya. Gak kayak aku tuh bikin setrikaan gak selesai-selesai. Setrikaan dibikin. Ini papannya ini bikin sendiri ya. Loh, dia baru sadar loh. Sananya. Applause, guys. Standing sama standing applause, guys. Gila. Memang nih manusia terniat memang. Oh, ini makanan Jerry, Bang. Nah makanan yang di sini nih. Oh, keju. Mana makan? Ada makanan kan? Wanjay, di kiri. Oh, yang kirinya, yang kirinya, Bang. Oh, ini loh. Ini loh, yang kiri botol-botol. memang. Yang goreng. Adanya rebus. Iya, minyak mahal, Pak. Ini kan daerah goblok. Oh, ada dua rumah nih. Tai-nya di notek ya? Iya. Ini satu rumah berapa juta, Mang, kontrakan, Mang? Nih, dua. Wah, murah lah. Itu KPR berapa ini, Mang, yang ini, Mang? KPR 3 juta per tahun. 3 juta per tahun. Beuh, murah juga ya. Itu punya editorku itu loh, satu bulannya itu 5 juta. Itu bukan KPR lagi sih itu rupanya itu. Gajinya 3 kali lipat dari KPR ya dia. 10 kali lipat, nah, Mang. 10. Waduh. Oh, makanya itu editor tuh emang mintanya itu, aduh astaga. Kalau mau ambil aja enggak apa-apa. luas sekali, suka gue. Ambil aja kalau mau. Ini jemputnya editorku taruh sini aja ini mau rupanya, Mang. Taruh sini aja editorku itu. Ini sini nih. Kasih tiker. Enggak datang, Mang. Wah, nggak kayak bis kita mul ya. Iya. Udah ditanamin sama developer. Emang anak muntun banget kita itu emang. Jadi ini gerbangnya bisa buka nggak ini? Ini pasang sendiri, Mang. Pasang sendiri. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Biarin. Biarin lah. Berisik. Kita berkeliling. Wah. Cuman ini doang, ngetes doang. Masuk rumah. Oh, masih kosongan ya, berarti 5 juta itu belum isinya ya? Belum. Oh, ya. Loh, kan tadi aku nanya kontrakan, Bang. Bang, sini, Bang, ada tempat ibadah, Bang. Oh, memang ya. Tempat ibadah ini, Bang. Jiwai sama relax juga emang ya. Ini Dewa Kuntul, Bang. Ini Taman Lansia ini. Taman Lansia. Taman Lansia yang sudah import. Nah, enggak. Ada kolam mancingnya juga kalau mau mancing. Mana itu mancingnya? Wow. Iya loh, sabi. Bisa juga. Di base kita juga bisa mancing kayaknya mulai. Iya, mancing kalvaret kita. Mancing alon ya. Iya. Di apa itu? Oh, di Pulau Caulus. Weh, di Pulau Caulus. Belum punya ya? Timing lah. Ntar lah, Mang, aku kan ada proyekan itu. Wih, tembak. Wah, parah. Kak Seto. Maul, Kak Seto. Bukan aku. Iya. Apa hubungannya Dino sama Kak Seto? Si Kopet emang orang satunya, emang. Gak ngerti lagi ya sama ini. Iya, apa ya hubungannya? Iya, itu. Pokoknya. Kak Seto juga main air kah lo, BTW? Kak Seto main air. Sahabat-sahabat super. Kembali lagi ya. Dengan saya Kak Seto. Itu Mario Teguh, anjir. Gimana ya kalau Kak Seto ya? Aduh, itu anak-anak ya Kak Seto ya? Aduh, kok juga sahabat-sahabat super anjay. Emang parah kalian ini emang otaknya itu loh. Oh, iya. Cek aja kalau misalnya di posisinya di atas berarti bukan di sini. Ini jurnalisa kayaknya ya, bukan di Oke, oke. Oke semua ya kan. Thank you, Mamang. Thank you, Mang. Ayo.
Tuh kayak apa piramida itu loh. Oh, ini tulang raksasa, kelihatan enggak kau? Piramida high color. Kayak ini ya, kayak serangga. Iya. Serangga. Dung beetle, kayak dung beetle. Tulang raksasanya ada tuh di situ, dung beetle. Gak kelihatan aku tulang raksasa. Gede loh itu. Segitu besarnya loh, dia masih bilang gak kelihatan. Hitam itu. Jo, ada rune di sana. Hijau ya? Oh ya, hijau. Eh ini apa nih, bentar-bentar. Ada pohon tapi dikelilingin batu di tengah nih. Nah, biasa itu tempat keramat itu, Mang. Emang mul. Tempat keramat. Iya. Ya udah bentar, aku bawa kopi hitam soalnya. Malah jadi pesugihan teman gue. Ya gimana, Bang? Tuh, kan ada kan? Wuh, sangat keramat kali, guys. Oh bisa diharpes bunganya, kira enggak? Bisa kalau ini kan ini anti nyamuk ini. Ini kalau lavender itu. Ungu lavender bukan pink, anjay. Ini loh yang ungu nih, Bang. Nih, depanku nih. Ini bentukannya enggak kayak lavender, yang lavender itu yang pink ini nih, lavender. Ini dung beetle kayak gini, tulang-tulang nih. Iya. Dung beetle mana ya? Kayak dung beetle. Dung beetle kan bulat, anjay. Ini loh, ininya kayak ini nih. Ini kayak moncongnya itu yang ke depan itu loh. Kepalanya, Bang, kepalanya. Hmm. Oh, ini. Susah dia, Mang. Oh. Oh. Kalau menurutku sih ini lebih kayak badak yang di SX itu sih. Dandelion. Oh, ada rune nih di mulutnya nih. Oh, ya ada mulut. Wah, emang bentukannya kayak ini ya? Dino ya dia ya? Astaga. Namanya juga tulang dino, anjir. Mana ada tulang nih? Batu ini. Kau lihat dari atas, paling atas tulang itu. Tulang di atas, guys. Sebentar. Oh, iya tulang, anjay. Dibilang. Oh iya, dung beetle mul. Ngem bapaknya lah. Dari sini nih baru kelihatan nih modelannya nih. Itu nih. Jotun, bentar. Ada pohon lagi tuh, Mul. Itu jauh kan, Mul. Dekat nih pohon nih. Aku mencium aroma-aroma apa gitu di sini nih. Aroma lavender. Wih, perumahan lagi. Rumah kan? Cium aroma-aroma soalnya aku. Eh ada teleporternya. Oh rumahnya Bang Jimmy. Siapa di sini? Oh sudah diklaim ternyata, guys. Sudah diklaim lagi dong. Astaga. Udah DP terasa sih Bang Jim. Bukan DP, tapi emang udah rumahnya di sini, Bang. Ini masih kosongan. Tuh, cuma ada tempat tidur doang. Tidur nih. Astaga. Udah pada DP ternyata. Udah pindah. Ya, sini turun nih. Kita menuju ke Jotun High. Lemit ini punya. Ngepris aku. Samalah. Nah, udah. Sama. Wow. Wow, ini kayak di sebelah rumah. Iya, Bang, tapi masih dingin kita, Bang. Itu di kanan bawah, Bang. Mana dingin? Emang kenapa? Fortitude ku kan berapa? Kok enggak bisa lihat? Oh, tap ya. 340 nih aku. Anjay, aku 300. Udah gas. Kita jalan-jalan aja lah. Emang kenapa kalau kedinginan? Tahan banting nih aku nih. Mending soy ya. Ya, kan darah kelihatan kalau udah berkurang baru kita teleport lagi. Banyak sisa tulang-tulang ya. Iya loh, tulang-tulang semua ya. Yang besar itu. Ini si Tupi di waktu sini suka banget nih. Tupi anjir. Banyak tulang gede. Oh, ada biom merah lagi tuh di kanan, Bang.
Oh, ke tulang dulu kah? Mana tulang? Iya, kau tadi menuju ke tulang kan? Ya udah. Tulang. Berapa kali lo terbangnya? Apakah ada kairuku di sini? Kok ada bang? Ini nggak ada ding dodo, gue kira kairuku. Ini lo depanku ini lo. Ini lo. Opis. Gue kira. Nah akhirnya kita melihat opis guys. Lah dimakan sama dia kan dagingnya jadi ini busuk. Tuh kan nggak dapet daging. Eh jatuh mati kayaknya. Mati. Enggak, jatuh. Gua harus dulu lah. Main. Muton. Buh, langsung 1600 muton aing. Wanjay. Buat gule di rumah anjay. Gule. Awas ada gule. I love you gitu. Prikitu. Itu namanya Sule bang. Sule. Loh, kok itu merah? Wah, harusnya timing dino di sini aja aku nih. Banyak dino warna putih. Ini apa nih bang? Bentar bang. Rune biasa tuh tempat pemujaan itu. Wah, nggak terlalu kelihatan guys. Apa itu? Lingkaran gambarnya. Gambar apa ini? Nah itu. Bawa pilok kak Komul, kita graffiti aja itu. Pilok. Vandalis. Wey, ada apa? Orang Mul. Penghuni. Warga sini. Wanjay, ada Pais. Pais. Warga asli sini ini. Warga asli nggak tuh. Oh itu tuh merah-merah tuh ininya apa merah-merah. Daunnya ada hikeno es bo merah-merah numi. Jangan ngomongin donat pak, nggak enak pak. Ya, kan, oh ya udah ini sabo bang. Ah sabo. Oh ada owl, kita pengen timing owl lah. Aku pengen timing owl bang. Ya yuk monggo sok. Aduh ngepris timing owl 32.000. What the hell? Apa? Kecil itu mah. Mana dia? Loh. 2000 years. Oke, udah nih. Pingsan. Mana dia? Kamu pasif. Ah, 12. Tewe aku bantu nih. Ah, 21. Kau makan ya. Oh ya apa itu dia? Bantu. Oh ada rumutan aku. Gak apa-apa. Cuma buat healing kok. Few moments later. Buat lagi. Tuh. Astaga nggak kena lo guys. Deket banget lo itu lo. Ntar. Kita nonton aja dulu guys. Hidup ini guys. Loh kok hilang guys punyaku. Ulmo Torni Dragon di tempat salju. What? Bukannya dia harusnya di vulkano. Timing suksesnya punya si Pian doang guys. Nah berarti belum ke timing tuh. Mati, ada roti mati gak sih? Enggak kok. Ada tuh. Enggak ada. Enggak kok sebelum ke taming udah mati duluan kayaknya. Digigitin banyak Hyanodon soalnya. Dah. Kenapa gak diselesain dulu? Apa ini? Wyvern-nya beku guys. Ini modder guys.
nggak ada sesuatu yang unik gitu di sini gitu. Wah. Misalkan gitu pakai cairan pemecah batu gitu. Dr. Stone. Iya benar. Terus wafernya ini ya. Hidup lagi anjir. Hidup lah. Jadi bone wyvern. Tapi nggak bisa terbang. Nggak punya bulu. Lah bone wyvern bisa terbang. Oh iya kah? Ada kah? Ada. Nggak pernah tahu gue. Ya. Tulang semua. Aku kan sini. Masih nyubi bang di sini bang. Tundut. Nah ini ada pohon kehidupan nih. Ada apa di situ? Ada angkilo. Gak ada apa-apa ya. Wih, ada ini. Ada muka orang anjay. Muka orang? Iya. Tuh. Ada muka orang. Mukanya Odin. Oh. Mukanya ini anjir. Emang lucu. Ini nih. SS kayak gini harusnya ada goa gak sih? Oke guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi aku sama Pian udah keliling-keliling Asgardian, lalu udah keliling juga ke Jotunheim. Karena aku gak dapet Tino hari ini, aku gak bisa nyuruh kalian buat ngasih nama guys. Tapi oke guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku sama Pian udah keliling-keliling Asgardian, lalu udah keliling-keliling ke Jotunheim juga. Tadi di Asgardian aku udah nemu base-nya Mamang Gembel, lalu nemu base-nya si Bang Jimmy juga. Ada Dung Beetle yang sebesar pulaunya, benar-benar besar banget. Lalu ke Jotunheim tadi aku nemuin tengkoraknya Wyvern yang udah membeku dan beberapa creature lainnya, tapi aku belum nemuin yang namanya Seldomane. Dan di Jotunheim juga aku udah gagal taming yang namanya Snow Owl guys. Jadi kita bertemu lagi di next konten. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Share ke teman-teman kalian juga yang suka game-game ARK. Terima kasih banyak. Aku sedang di depan portal ke dimensi lain. Thank you guys. Bye-bye.